Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, pada Minggu, tanggal 15 Mei 2022, Gereja Kristen Injili Nusantara Adonai Mariun merayakan Paskah di Tulungagung, di Ngunut, tepatnya di Mahkota. Toko serba ada di Mahkota Ngunut Tulungagung, yang saat ini kita bersama-sama beribadah dengan seluruh sedang jemaat Gereja GKN Adonai Mariun yang saat ini ada di ruangan khusus.
setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami mau senantiasa bersyukur, karena kami punya Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat, tidak kekurangan apapun, bahkan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, ini adalah anugerah-Mu yang besar, bukti pemeliharaan-Mu yang nyata bagi hidup kami. Tuhan, kiranya semua pujian, doa yang telah kami panjatkan, semuanya menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau tahu kebusukan kami. Hari ini kami mau datang, ampunilah segala dosa kami. Layakkan kami untuk dapat menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terlebih layakkan kami mendengar suara Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Tes, apakah ini bisa didengar jelas sampai belakang? Jelas. Oh, luar biasa. Wah, hebat. Ini pasti sudah sarapan semua ya? Oh, ya. Ada yang pernah datang ke sini sebelumnya? Kurang lebih mulut ini kayak Jepang lah kira-kira. Aduh. Saudara, senang sekali hari ini saya bisa bertemu saudara sekalian. Salam kenal. Shalom semuanya. Biasa percaya Tuhan kita baik. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Rucce. Ya, saya melayani di GBT ini. Oke, nanti kalau mau lebih kenal boleh minta opini Pak Tata. Oh iya. Sekarang kita mau, karena kan mau jalan-jalan nih, ya toh. Padahal saya enggak kerja. Ayo. Ya, hanya kita aja ya, kita lebih bersama. Iya. Gimana mungkin bisa diurus kalau dulu ya. Tes. Sudah? Oke. Saudara-saudara, hari ini saya tuh senang melihat kita tuh sedang persekutuan ya. Senang dilihat satu gereja, waduh, di sini bisa kumpul bersama-sama, bersekutu. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang satu hal, fondasi persekutuan Kristen itu apa? Ya, apa sih yang menjadi dasar dari persekutuan Kristen? Nah, itu yang akan kita lihat bersama hari ini. Sebentar, saya kalau kita ini ngobrol tentang persekutuan, saya coba minta tiga kata lah, terus tiga kata aja. Bapak Ibu kalau dengar kata persekutuan, itu apa ya diingat itu? Makan-makan? Kalau mau persekutuan itu pengen apa-apa gitu? Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Luar biasa, apa lagi? Doa rohani Bapak Ibu, ya pasti surga ini. Apa lagi persekutuan itu apa? Memuji Tuhan. Kayak gini nih loh, apa ini ya? Kumpul-kumpul, jalan-jalan. Kumpul-kumpul ya. Senang ya untuk jalan kumpul-kumpul. Nah itu kan kata apa Pak Ibu? Mari kita lihat apa kata Alkitab ya. Mau secara ya, apa yang menjadi kata Alkitab? Karena sebenarnya gini, kalau memang persekutuan itu artinya kumpul-kumpul, atau bilang kita berkumpul di satu tempat yang sama, melakukan satu kegiatan yang sama, ya lo orang-orangnya sama, berarti itu persekutuan. Apa itu benar persekutuan? Loh. Nah kalau begitu orangnya di pasar tuh ya sebenarnya kumpul-kumpul. Padahal mereka tuh bukan persekutuan, mereka kan saling merebutkan dagang, merebutkan konsumen, bener gak? Kalau memang cuma sekedar kumpul, berarti persekutuan itu ya kayak orang demo. Demo tuh berarti juga sedang bersekutu dong. Apa betul demikian? Iya bukan. Jadi istilah persekutuan itu kan lebih daripada itu, nanti yang kita lihat bersama ya. Apa fondasi persekutuan Kristen itu? Yang pertama di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Mari buka Alkitab. Asal jangan yang lain ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga saya bacakan untuk kita sekalian ya. Apa
kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Sudah, apa fondasi persekutuan Kristen? Yang pertama yaitu, saya ingin kita belajar dari binatang hari ini ya saudara, sebagai gambaran saja. Yang pertama ialah spirit unta. Apa saudara mau mengatakan? Spirit unta. Belajar dari unta apa sih? Merendahkan diri. Itu fondasi yang pertama. Saudara pernah lihat unta? Pernah ya, mungkin di kebun binatang ya. Tapi kan itu tidak ada di sini gitu maksudnya. Tidak familiar di Indonesia. Saudara, binatang unta itu besar dan tinggi. Nah, orang biasanya kayak besar tapi gak tinggi ya. Ini unta ini besar, tingginya itu bisa 2 kali lipat, bisa 3,5 meter. Itu ya rata-rata ya dua pria dewasa lah, kira-kira begitu ya. Dua pria dewasa lebih. Itu tinggi banget kok. Udah gede, tinggi lagi dia. Waduh, tapi kita lihat, dia mau merendahkan diri. Nah, kita kalau mau naik unta gimana? Mau panjat tangga kan ya enggak? Dianya yang merunduk diri, betul ya saudara? Dan tak hanya itu, dia itu binatang yang kuat. Tahu ini ada apa unta itu terkenal ini kan? Kuno. Ibu biasanya kalau sudah mulai yang lain tambah ada kunonya ya. Kuno ini itu tuh isinya lemak. Lemak. Lemak itu dia bisa berapa kilo? 30 kilo lebih. Hebat ya, ini tuh punggungnya ini 30 kilo lebih. Itu tuh sebagai cadangan energi untuk unta ini gitu, saudara. Dan dia itu sekali minum air itu 145 liter. Itu saudara kalau punya mobil Avanza ya, itu tankinya berapa? Saya tahu Avanza. Nah, saya ke mobilnya Avanza itu 40 liter doang, saudara-saudara. Lah berarti sekali minum tuh bisa 3 kali tangkinya Avanza loh. Sehingga kalau sudah sekali minum itu, dia bisa tidak minum selama 1 minggu. Kurang, tambah. Ada yang tahu? Dia bisa tidak minum selama 1 bulan. Hah? Kurang, tambah. Ini kok boleh lelah kok. Unta itu bisa tidak minum selama 2 bulan. Itu di padang gurun men, bukan di parkir AC begini. Itu di padang gurun ya, karena ya gunungnya ini tadi loh membuat cadangan energi. Jadi bayangkan gitu, dia itu binatang yang besar, tinggi dan kuat. Wih, tapi dia mau merundukkan diri supaya tuannya bisa naik. Betul ya. Saudara-saudara, jikalau kita punya spirit ini, saling mau merendahkan diri, betapa indahnya. Karena apa? Itu yang Yesus, terima kasih. Itu yang Tuhan Yesus sudah buktikan. Betul? Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia merendahkan diri. Wow! Contohnya gak usah lain. Yesus, Tuhan kita, men. Betul? Dia tinggalkan surganya yang mulia, tinggalkan tahtanya, turun ke dalam dunia, merendahkan diri. Bahkan di dunia dia ngapain? Dia orang kaya? Enggak, menggasuh kaki, baru buset. Ya enggak, dihina orang, diusir lagi sama keluarganya, ditolak. Loh, ya ampun Tuhan, bahkan dia berakhir di mana? Golgota, bukit tengkorak. Merendahkan diri sedemikian rupa demi apa sih? Demi apa? Supaya kita manusia punya persekutuan kembali dengan Allah Bapa. Wow, Yesus, dia berinkarnasi di dalam dunia. Saudara-saudara, jika kita persekutuan kita ini ada spirit inkarnasi, pasti nggak akan ada yang namanya itu baperan. Tahu baper ya? Baper ya, apa sih? Baper galau gitu loh, kira-kira bahasa anak muda ya. Kalau di dalam persekutuan itu ada spirit merendahkan diri, pasti nggak akan ada yang namanya bertengkar. Kenapa? Nah, semua itu saling berinkarnasi. Nggak ada yang bertengkar. Betapa indahnya, bukan? Saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat ya, lawan kata dari merendahkan diri itu apa? Ini rendah, berarti? Nah, betul ya, meninggikan diri ya. Coba contoh, misal di gereja, misal ya. Mana saya mau tanya, mana lebih mulia?
Lebih keren gitu, yang WL, kucing nyukur ya, gitu ya. Yang WL atau yang nyapu-nyapu gereja. Nah, mantek loh. Ini berarti tandanya udah suruh selesai, Mbak. Iya, Mbak. Tes, iya. Ya wis gini ya, Mbak. Suara aku kan kayak toa. Bisa dengar mungkin, Bapak Ibu saya dapat. Aduh, mari ini cuma aku dua ya, Tante. Mana lebih keren kelihatannya? Yang WL atau yang nyapu gereja? Main musik. Main musik. Kok bisa kok tutupnya ya? Ya wes, main musik ya misalnya. Main musik sama yang nyapu gereja, Bapak Ibu. Mana yang kelihatannya lebih keren? Main musik. Betul ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tes. Ya, jelas ya. Terima kasih. Saudara, betul. Kita jujur nih. Jemaat Madiun ya Pak Tuh ya. Jujur hebat. Oh, jemaat Murut kalah. Betul, Suser. Seringkali di mata manusia itu lebih keren yang di atas mimbar itu. Kenapa? Ketok, kelihatan. Betul enggak? Oh, kan kalau kuliah manusia itu ya wajar kelihatan. Sehingga pelayanan nyapu gereja itu sebenarnya lebih sulit. Karena kenapa? Enggak kelihatan. Siapa yang lihat? Enggak ada orang yang lihat. Betul? Nah, disitulah kerendahan hati kita itu diuji. Betul? Disitulah kerendahan hati kita itu dilihat sama Tuhan. Apakah kita itu sungguh mau merendahkan diri sekalipun mungkin pelayanannya tidak dilihat orang. Iya, ya, makasih Tante. Padahal saya mau mintanya es buah, tapi ya es buah. Enggak lah, terima kasih. Di rumah juga, Tante. Seumpama ya, persekutuan itu tidak hanya di gereja, tapi di rumah. Orang tua itu biasanya ngomong gini, permisi bicara ya, saudara. Anakku itu loh, kalau tak ajak pergi jalan-jalan, gak mau. Tapi lah diajak temennya pasti. Nah, itu yang jawab ya. Diajak kocoknya pasti mau, tapi lah tak ajak keluar, gak mau. Tak ajak keluar, gak mau. Sang anakku ini memberontak gitu loh ya. Terus sekarang ditanya loh, Pak, emang kalau pergi-pergi gitu, misalnya ke mall gitu ya, emang ngapain? Oh, ya itulah apa? Makan di restoran. Oh, restorannya apa? Chinese food. Yo, capcay, begitu. Loh, saudara, anak muda itu masalahnya tidak semua orang suka capcay. Anak muda itu kesukaannya apa biasanya? Pedas. Biasanya kalau anak muda itu sukanya instan ya, kayak McD, instan, burger. Itu biasanya selera anak muda gitu. Tes. Enggak bisa. Apa-apa. Oke, ya gini aja supaya bisa lebih fokus ya. Terus habis makan ngapain? Ya ke supermarket beli belanja kebutuhan sehari-hari, beli rinso, beli sunlight, gitu-gitu ya. Loh, anak muda gak suka, gak suka belanja. Anak muda sukanya apa? Nonton. Nah, iya dong. Nah, tapi kan kita selalu, anakku bukan suruh apa-apa, gak mau. Padahal ngajak jalan-jalan. Tapi ngajak jalan-jalanmu tuh duniamu, bukan dunianya anak-anak, ya pantas anak-anak males kayak gitu. Saya pernah tanya kepada anak pemuda kan, kamu kalau misalnya minta mau ngomong sesuatu sama orang tua, kamu kira-kira minta apa sama orang tua? Lalu anak pemuda ini, udah kalau nggak bisa apa, berarti kan nggak Tuhan. Ya, untung Tuhan kasih saya ini, ya kekuatan. Wah. Lalu anak muda itu jawab, matek lagi, wes gak usah, wes ya. Mau biar gitu. Anak muda itu jawab apa? Saya itu sebenarnya mau ngomong satu hal sama orang tua. Aku tuh cuma mau minta didengerin. Wes gak usah beliin aku baju apa-apa, wes. Kalau gak bisa gak usah. Tapi tolong, mau dengerin pendapatku. Seandainya persekutuan dalam rumah terjadi itu kan enak ya. Kamu bagaimana dengan anak? Nggak lebih baik juga. Anak itu kadang nanggep papa. Wes mamaku yo tak ajarin upload foto di WhatsApp tuh. Wes tak ajarin 5 kali 10 kali gak bisa soal mamaku pokoknya gak sekolah yo gimana ya namanya orang tua tuh nggak berpendidikan, nggak punya pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi ya wes deso namanya orang tua aku nggak ketinggalan zaman pokoknya kayak gitu ya. Anak muda juga kerap tuh begitu, nganggap orang tuanya tuh dipaksa untuk ngikutin dunianya padahal
Tuhan itu memberi hikmat kepada orang tua. Sa bodoh-bodohnya pun, tidak berpendidikan pun orang tua, tapi orang tua punya pengalaman. Setuju? Iya, bapak ibu, ini bisa kan anak-anak. Asam garam itu loh istilahnya, bener ya? Asam garam dunia itu terjemahkan sama mama. Jadi ya, anak muda punya pengetahuan, orang tua punya pengalaman, betul? Kak Daniel, apa tuh Daniel itu di Indonesia? Kalau ini disatukan, betapa indahnya persekutuan dalam keluarga. Amin. Persekutuan dalam keluarga baik. Terus datang ke gereja, ini sehat-sehat, persekutuannya sehat. Betapa indahnya persekutuan dalam gereja. Amin. Kita di gereja gak apa semini-ini. Nah, halo. Tapi lo lewat, kok gak disokok? Gak iso ya? Baper, nek. Merendahkan diri. Amin, saudara. Ini fondasi yang pertama, yaitu seperti unta mau merendahkan diri. Amin. Yang kedua, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayo, siapa yang bisa tebak? Yang bisa tebak nanti dikasih upah di surga. Kisah 2 ayat 42 itu bicara tentang, ayo toh, Kisah Para Rasul ayat yang kedua, pasal 2 ayat 42 tentang jemaat. Nah, saya baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu kumpul untuk gosipin orang lain. Beda ya kitabnya. Mereka itu selalu berkumpul untuk pokoknya makan-makan kok sendiri, nggak kebagian, yang penting aku warak. Tidak ya. Mereka saling memecah roti dan berdoa. Jemaah mengulang-ulang. Nah, ini spirit yang kedua, yaitu kita belajar dari burung angsa. Nah, ini aja kita nggak terlalu ini ya, tapi ya burung angsa. Saudara, di Eropa itu tuh ada 4 musim, sama kayak Indonesia ya. Indonesia ada 4 musim, betul ya? Panas, gitu ya, ada 4 musim. Indonesia panas, kita umum, saudara. Di Eropa itu kalau lagi musim dingin, itu burung-burung angsa itu nggak kuat, mereka pasti harus pindah ke benua lain karena untuk cari daerah yang lebih dingin, gitu burung angsa itu. Nah, mereka nggak bisa terbangnya itu sendiri, nggak bisa. Mereka itu harus rame-rame teman-teman, sudah, dan membentuk satu formasi yang disebut sebagai, pernah dengar ini? V formation, ini loh V. Makanya, saudara, ini tuh dicontoh sama itu loh, pesawat tempur. Soalnya mereka terbang itu kan gak sebuah arangan ngalor ngidul, enggak kan? Mereka membentuk satu formasi, yaitu V formation, betul? Karena ini nyontoh angsa, burung angsa ini. Kenapa? Para ahli itu meneliti, itu ada alasannya. Ternyata yang paling ujung ini, kan gini loh, paling ujung itu sebenarnya leadernya, dan itu yang tugasnya paling berat. Kenapa? Karena ngerjain angin, betul dong? Buka angin ini loh, itu kan yang di depan itu paling abot. Nah, di depan, di belakangnya ini lebih gampang. Makanya yang di belakangnya ini kasih semangat. Gitu. Ayo bro, kamu bisa bro. Kira-kira begitu. Nah, nanti misalnya yang di depan ini kan capek atau lama-lama, nanti yang di belakangnya yang mundur. Gitu ya, berarti capek. Kesel aku bro, berarti ya. Gitu. Itu terus, makanya saudara mau tahu, mereka tuh sekali terbang, gak turun-turun, sekali terbang itu bisa berapa kilo? 5.000 kilo. Saya tahu Madiun sini berapa kilo ya kira-kira? Kalau Jakarta sini berapa ya kok? Bisa 600 kali ya? Cuma 600 doang. Ini 5.000 kilo. Hebat, nggak mandek-mandek loh, nggak turun. Ini terus. Karena di formation ini. Nah, misalnya, kan ada penembak jitu gitu kan, nembak ya kan. Duar, kena jatuh satu ya. Oke, saudara tuh nggak ditinggal, bekon jangan-jangan nih. Akan ada 2 orang untuk turun nemenin, yang lainnya berangkat lagi. 2 orang ini turun nemenin, ngapain nemenin? Sampai temennya ini sembuh atau mati. Gitu. Jadi ditungguin. Nanti kalau misalnya sembuh, mereka akan bentuk formasi lagi satu untuk menyusul temennya yang satu yang tadi udah kan. Hebat ya? Nggak ditinggal loh. Keren ya?
jemaat mula-mula itu seperti demikian. Saya punya apa? Yuk kita berbagi sama-sama. Satu sakit, saling memikul beban. Itu jemaat mula-mula. Oh yoyolah mereka berbagi, yono orang punya. Tidak, jemaat mula-mula itu miskin. Boleh miskin kok, gak boleh. Miskin terus ditindas penjajah Romawi. Prajurit Romawi. Loh, ini waduh. Tapi mereka, kamu punya apa? Kamu punya jangan asem. Oh gak apa-apa, aku punya jangan terong. Ya, kita bagi-bagi ya. Punya apa, punya yang tempe. Saling berbagi dimakan sama-sama. Hebat ya. Saling mau apa ini? Spirit burung rasa. Memperdulikan. Kalau yang pertama tadi kan saling meredakan diri. Yang kedua, saling memperdulikan sesamanya. Saling mau mengerti kondisi saudaranya. Saudara, makanya ya, kalau kita itu cuma persekutuan kumpul-kumpul, saya bawa makanan, ibu bawa makanan, kita bawa makan sama-sama ya. Itu namanya bukan persekutuan, itu namanya apa? Potluck. Ada istilah potluck. Saudara bawa makanan, saya bawa makanan, ayo kita makan sama-sama. Itu namanya perjamuan. Nanti kawinan kan juga begitu ya toh. Tapi bukan persekutuan. Kalau misalnya ada yang bawa makanan, ini bawa kresek, itu namanya keterlaluan. Jadi itu bukan persekutuan. Persekutuan itu bukan sekedar kumpul, bukan sekedar melakukan hal yang sama. Itu yang bagus. Tapi kok harus ada apa? Persekutuan itu harus punya berbagi kehidupan. Sehingga seharusnya gereja itu begitu. Kita itu tidak hanya kumpul untuk mencari kebenaran, tapi juga berbagi kebenaran. Itu cara yang baik untuk bertumbuh. Saudara, kalau kita ingin membangun sebuah komunitas yang kuat, itu tidak cukup cuma pergi jalan-jalan, makan sama-sama, pelayanan sama-sama. Tidak cukup. Tapi harus, itu tentu semua baik. Itu perlu. Tetapi jangan sampai lupa, saling memperdulikan. Ini hari saling ngerti. Nah, saya itu kadang sedih ya. Lihat orang biasanya datang ke gereja, apalagi misalnya pas persekutuan doa gitu misalnya. Datang ke gereja duduk, wes pokoknya sibuk sama doanya, ngomong permasalahannya, doanya, terus dirinya, terus dengerin firman Tuhan yang sama, duduk, selesai, pulang. Itu bukan persekutuan. Saudara, kita datang nyanyi sama-sama, betul? Dengerin firman sama-sama, betul? Kolektor sama-sama, betul? Lalu pulang. Itu bukan persekutuan. Persekutuan Kristen itu harus mengandung saling memperdulikan. Coba kau tanya, Angga, masalahnya apa? Ini ibu bergembala ini cantik, senyum-senyum. Sudah gak tahu, mungkin punya masalah. Pernah tanya? Belum. Tapi sini ya. Bapak gembala kita ini, Bapak Misael, betul Bapak Misael. Wah, seger ya, wah seneng ya, senyum terus. Saudara gak tahu, mungkin dia tangisan air mata di rumah, doain jemaat. Pernah gak tanya? Ya, saudara, sebelahmu, gak usah jauh-jauh, sebelahmu. Pernah gak ditanya, kamu kok mukanya lurem hari ini, belum sarapan? Nah, kodo, ngono, ayo kita minta pastori ya, siapa tahu pastori punya makanan. Saling peduli, jadi gak hanya diriku terus. Diriku, Yesus kalau dia cuma peduli sama dirinya, gua ngapain repot-repot tinggalin surga untuk kalian manusia yang aku tahu aku mati bagimu, tapi kamu akan memberontak lagi sama aku. Ngapain? Mending masuk neraka aja. Bisa loh Tuhan begitu? Ngapain? Tapi dia peduli. Amin. Secara ayo spiritnya Tuhan ini kita coba. Saling mempedulikan. Betapa indahnya kalau persekutuan itu kita saling mempedulikan. Nah itulah bara api. Saudara tahu bara api ya? Areng tuh. Areng itu kan hitam loh. Terus dibakar. Itu kan ada merah-merahnya. Tapi kalau sendirian, lama-lama tajam. Bener loh. Tapi nah ini ada baranya satu. Bara satu kumpul. Kumpul lagi. Kumpul. Lama-lama jadi api, saudara. Betul? Disitulah kita bisa membara bagi kemuliaan Allah. Amin. Saling memperdulikan, jangan dewe-dewe. Nah ini sebentar lagi mau pergi ya, jalan-jalan ya. Yuk, mulai kita saling memperdulikan. Tanya, di mobil tanya, gimana?
Apa yang bisa saya bantu? Kalaupun kita tidak bisa berbuat ngasih apapun, kita bisa kasih doa. Amin, saudara. Amin. Ya, kehadiran kita itu bisa menguatkan orang. Nah, ini contoh. Saya teringat jadi tante Roni. Ya, mama saya itu punya gula tinggi, diabetesnya itu pernah sampai buta. Tapi puji Tuhan, puji Jat bisa sembuh lagi ya. Tante Roni masih cewek. Cik, mari gulung dong, coba kan sembarangan dong. Kok mau gula itu sentuh dong. Masa gitu ya, kira-kira ya. Jadi, lah aku sih cerewet ini mulai gak tobat buat mama gue. Ya, satu kali tante Roni juga sakit. Itu pas mama saya lagi di Jakarta, di rumah saya. Badannya di Jakarta, otak pikirannya di mulut, di makota ya. Cik, kok ini gak apa, Cik, kabarmu, Cik. Terus doa lo ya, sembuh ya, Cik. Ini 10 menit kemudian, Cik, ya aku sudah makan. Setengah jam kemudian, ya aku, kamu lagi ngapain, Cik? Jadi mereka berdua ini panggil caci, caci. Itu loh persekutuan tuh secara yang sesungguhnya. Saling mempedulikan. Kayak kita mau ngomong, aku dewe punya masalah. Aku dewe susah. Ya iya, enak. Tapi saudara, kadang ya, Tuhan itu bisa menguatkan kita melalui apa? Kita dengerin kisahnya orang lain. Ya Tuhan, ternyata dia lebih menderita dari aku. Tapi masih lebih kuat ya. Tuhan, jadi aku kisahnya ini manjar ya. Ya ampun Tuhan, obat. Tuhan itu kadang bisa buat gitu loh sama kita. Betul? Saudara, mari kita saling mempedulikan. Kenapa? Sekarang pertanyaan. Kenapa sih kok kita harus membuat, menciptakan persekutuan yang indah dimanapun kita berada? Kenapa? Untuk apa? Yuk kita buka ayat yang terakhir. Nah, mungkin seneng biasanya kalau yang terakhir. Mazmur, yuk Mazmur, Mas. 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 Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan melimpahkan berkat kepada orang-orang yang mau bersekutu dengan Dia. Amin, saudara. Belajar dari unta, saling merendahkan diri. Belajar dari burung angsa, saling memperdulikan. Saudara rindu melakukan persekutuan yang indah dalam Tuhan. Amin, ya. Kiranya firman ini menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini, pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan yang telah memberi contoh terlebih dahulu kepada kami. Engkau rela merendahkan dirimu untuk menemui kami. Bahkan kau mati bagi kami. Engkau rela memperdulikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami orang-orang berdosa yang senantiasa memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih terus mau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan spirit ini kami juga mau alirkan kepada sesama kami. Kami juga mau terapkan kepada saudara-saudara kami. Supaya persekutuan yang indah itu, persekutuan yang Tuhan mau itu bisa tercipta di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Terharu, malu rasanya kalau aku nggak semangat untuk berjumpa.
kedua menyampaikan kepada Gubernur dan juga Gubernur. Oh, ya. Jarum aja enggak apa-apa. Susah namanya. Ya serut kira seingatnya. Saya sebenarnya masih ingin terus mendengarkan firman Tuhan. Tapi karena keterbatasan waktu yang ini bagi saya secara pribadi itu sungguh-sungguh sangat memberkati. Apa dengan ya, sungguh sangat memberkati ya. Ada dua binatang yang perlu kita contoh dan kita. Nanti kalau memang dipraktikan, kita ada hutan, itu di jongkok, kemudian satunya naik. Jadi suami istri lah, dipraktikan dulu. Luar biasa, dia berumah saya, keluar saya belum pernah menyedihi ya, tapi pagi ini mendapatkan satu hal yang luar biasa dari kandungan. Ya saya kadang-kadang merasa, selama ini saya merasa kadang-kadang prosedur wanita hanya untuk wanita saja. Ya makanya nanti marilah kita saling telepon di rumah, saling menanya dengan yang lain. Belum makan dulu. Belum makan juga bodoh. Teramai-ramai juga dengan orang tua. Baik, Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita pada saat ini kita akan memberikan korban kemenangan untuk Corona kemuliaan Tuhan. Dengan satu pujian tak sekian dari bukti tadi. Ibu saudara sekalian, sekali lagi kami informasikan bahwa kami rombongan gereja KKN Adon Marion sedang mengadakan kebaktian Paskah bersama. Saat ini ada di Toko Mahkota Serba Ada di Ngunut Tulungagung yang sudah menyediakan tempat bagi kita untuk ibadah pada minggu ini. Dan nanti kami akan lanjutkan di pantai Karang Gongso, Ngunut Tulungagung. Nanti kita semua ada rombongan akan menuju ke pantai Karang Gongso. Yang pertama kita mengucap syukur untuk korban bersinggal yang sudah berkumpul
bisa. Terima kasih untuk KKN Siak Baru Rio, KKN Siak Rio, dan juga terima kasih Pak Sugiono yang sudah menonton. Terima kasih kepada Ibu Mahdalena Lasni yang sudah menonton siaran langsung ini. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu semua pasti belum pernah kecuali saya dan Ibu ya. Ya, tapi luar biasa. Ini ya, bukan saudara menjadi saudara yang. Terima kasih juga untuk Mas Ferik Budi yang sudah menonton siaran langsung kami dalam ibadah pasca bersama di Munut Tulungagung. Keluarga-keluarganya kalau beli sepatu dan lain-lain nanti lo mau sebenar ya. Iklan gratis jadi kita sudah sampaikan dari kata-kata Nabil Tuhan yang ada di belakang ini ya, kalau beli sepatu dan sebagainya silakan jalan terus ya. Nah, di toko mahkota satu-satunya toko yang harganya paling murah sedunia ya, biasa ya. Apalagi kalau saya sudah membuktikannya. Paling murah sebegini. Ya, 100% khusus untuk pendeta. Jadi sepatu yang saya pakai ini penting apa namanya dari sini ya. Jadi luar biasa. Baik, mari kita akan berdoa sama-sama. Doa ini saya minta dipimpin oleh seorang ibu. Ini seorang ibu itu doanya itu maju ya. Monggo Bu Pendeta. Bapak di surga, Bapak yang sangat baik dan terlalu baik buat hidup kami. Karena Engkau rela datang ke dunia untuk membayar lunas hutang kita kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Bahkan kalau kami hari ini ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi rancangan-Mu yang indah sehingga memungkinkan kami satu persekutuan ini boleh bersama-sama bersekutu di tempat Ibu Nani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga tempat ini yang telah menyediakan tempat dan segala sesuatu ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh jadi anak Tuhan sehingga kami boleh bertemu dengan anak Tuhan yang lain menjadi saudara kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan untuk keluarga di tempat ini Tuhan, berkati supaya iman mereka semakin kuat di dalam Engkau, dalam mulia dan Engkau menjadi alat Tuhan di tengah-tengah otak mulut ini Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Bahkan berkati usaha pekerjaan yang sekolah semakin besar, semakin maju, bahkan dapat membantu banyak orang Tuhan Firkus untuk bisa bekerja ya Tuhan. Dan Tuhan terus akan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya keluar dari tempat ini, Engkau tempatkan di tempat ini dengan usaha yang ada. Engkau selalu merencanakan untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Jadikan keluarga di tempat ini sampai anak cucu mereka ya Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui keluarga bulan ini Tuhan, sungguh banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan Engkau. Itu sebuah kebahagiaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada satu jiwa bertobat, kami mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kerajaan surga akan menyambut dengan sukacita yang luar biasa ya Tuhan. Bahkan kami sungguh berterima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Luther yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, karena hari ini menjadi berkat, saluran berkat bagi kami keluarga besar di KKN Aduna yang dari Madiun. Biarlah hamba-Mu terus dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati banyak orang ya Tuhan. Pelayanannya, keluarganya, semua yang dikumpulkan Tuhan yang akan campur tangan. Nanti juga mengucap syukur karena melalui KKN kami boleh mengenal keluarga besar-Mu ya Tuhan. Dan kami diberkati dengan keluarga besar WNI karena mereka kompak di dalam layan Tuhan. Biarlah ini menjadi inspirasi kami sebagai keluarga besar di anak Tuhan untuk kami bisa melayani keluarga WNI yang kompak melayani Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa keluarga besar di era dunia ya Tuhan. Baik para orang tua, anak-anak boleh dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan itu. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang boleh kami bawa pada siang hari ini. Biarlah apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh berkenan di hati Bapa dan berguna bagi pekerjaan Tuhan
yang sedang kami kerjakan di PKN Madinah Madiun di dalam melalui persembahan ini Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin meluas, operasional dana operasional yang boleh kami gunakan dicukupkan oleh Tuhan dan Engkau dimuliakan ya Tuhan. Berkati Kota Mulut, berkati kota di mana kami melayani Tuhan Madiun, bangsa dan negara kami, berkati dengan cukup sejahterakan para pemimpin kami, ditaruh hikmat manfaat dari surga dalam memimpin dengan kota-kota kami Tuhan. Bapak, banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami sangat terbatas, tapi Kau tahu hati dan pikiran kami. Kami serahkan seluruh rangkaian doa sampah kami pada pagi hari ini, dan perjalanan kami akan ke pantai, Tuhan juga boleh sertai kami. Kami di sana bisa bercengkrama, kami bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang, dan kami boleh mempraktekkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu di tengah-tengah kami di pantai. Jadi di sana bukan hanya sekedar rekreasi Tuhan, tetapi kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan kami akan membuat permainan-permainan yang membuat kami semakin akrab, semakin menjadi satu lagi Tuhan. Kalau mungkin kemarin-kemarin kami masa bodoh satu dengan yang lain, tapi melalui firman Tuhan ini Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya setiap orang akan saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, dari pantai, kami sudah menjadi pribadi yang baru karena diubah oleh firman Tuhan. Kami bukan lagi orang lain dalam satu gereja, tetapi kami ini saudara di dalam Kristus, sehingga kami punya tugas dan tanggung jawab untuk saling memperhatikan, saling menguatkan kepada teman-teman kami satu iman ini ya Tuhan, sehingga wujud dari persekutuan itu nyata, bukan hanya sekedar kumpul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami, kami alaskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saja untuk kita kami berdiri, kita akan mengakhiri kepada kita. Kami mengisi kebesaran-Mu. Kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.